Gunung Kelut mau meletus minta izin sama Mbah Nawawi. Oh gitu ya, sampai nah, segitunya sampai, ya. Nah, kita potong dulu ya. Jadi ada hubungannya dengan Maisasura, Lembusura, Jotosura. Berarti di Gunung Kelut itu sebenarnya ada tiga gunung berarti. Tiga nah, gunung. Satu gunung ada tiga. Tiga penghuni nah, atau yang berkuasa ya. Okay guys, welcome to this channel. Of course, still on the channel, Laring Kelet Hunters, Indonesia for official YouTube. It is media sharing. Share information and story about Komunitas the entire archipelago in slopes Mount Kelet Kediri Regency East Java Indonesia. Like, comment, share and subscribe anywhere. Yang berkuasa. Oh gitu. Jadi anu ya, harus minta izin Mbak Imam Nawawi dulu ya. Ya. Nah, kita setelah next direstui enggak direstui pokoknya izin sama Mbak Imam Nawawi ya. Karena jalur-jalurnya utama nganu pondok sampai ke selatan, terus nganu sampai gitu sebelah selatannya Anur. Heeh. Pembatasi. Wis sampai nganu situ. Ke barat. Ke barat. Nah. Termasuk ada legenda Kali Lanang dan Kali Putri. Ya. Itu Kali Lanang itu yang mana, Gus? Kunto, Kandangan. Kali Kunto, Kandangan, ya. Perbatasan dengan Kasembon, Malang, ya. Pondok Agung ya. Dengan Berantas. Berantas. Ya. Kalau yang Kali Kunto itu namanya Kali Lanang. Kali Lanang. Kalau yang Berantas namanya Kali Putri. Kali yang Putri. Namanya Putri. Kediri. Oh, gitu. Ya. Terus legendanya, Gus, katanya Kediri dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi kedung dan sebagainya, itu termasuk juga berhubungan dengan itu mitosnya Lembusura, Maisasura, Jotosura. Itu gimana ceritanya, Gus? Ceritanya kan dulu kan waktu yang namanya anaknya si Aji Joyoboyo kan punya anak satu yang namanya Kili Suci. Oh, Dewi Kili Suci. Nah, Kili Suci. Lah minta bikinkan yang namanya sumur. Nah, sumur semalam sampai jago keluruk lah. Lah terus habis itu nganu jago keluruk belum sampai bunyi sudah diuruk sama batu sama pasir sama penggawanya Kili Suci, terus sumbar janji cara istilahnya nyumpai secara sejarah satu palon lagi janji ya. Oh gitu. Arbi dirabi. Akhirnya Odi yang namanya Kili Suci akhirnya melayu ke Gunung Kerengek. Gunung Kerengek ini mana Gus? Di Madinah gitu. Kan Kasembon? Kasembon gitu, Gunung Kerengek gitu. Oh, gunung kecil itu, Gus? Gunung Kerengek, terus ngelengek Odi akhirnya melayu ke nganu kono Gunung Tunggorono. Tunggorono? Tunggorono akhirnya melayu ke Selomakleng. Selomakleng, berarti terakhir yang ketiga? Ngantuk ngantuk Sabrene. Oh gitu. Jadi pelariannya tiga kali, Gunung Kerengek yang ada di Kasembon, terus Gunung Tunggorono, terus terakhir Selomangkleng. Itu bertapa sampai sekarang. Berarti masih hidup ya, bertapa ya. Kalau tidak masih hidup, coba kalau si Aji Joyoboyo sama si atau pengawalnya Aji Joyoboyo Gajah Mada itu sampai sekarang masih. Masih ya? Masih. Kalau enggak masih hidup, tanya itu. Ya, sampai detail ini kan nyata kan? Yang terus ke diri nyata nih, nganu kota ini sudah dadi lah nyata nih. Nah, ya, gitu. Nyata nih ya, presiden ke wilayah Kediri lengser. Pasti lengser, lengser ke Prabon ya. Lengser. Jadi presiden Indonesia itu paling takut kalau datang ke Kediri gitu ya. Yang sudah tahu sejarahnya hanya Pak Jokowi sama Pak Soeharto. Gitu ya. Itu Bapak Gus Dur. Iya. Presiden Gus Dur itu satu minggu nganu yang namanya diarani apa nonton wayang kulit sampai satu minggu di Kediri. Ndak sampai satu minggu sudah lengser. Lengser. Megawati. Megawati. Terus Yusuf Kala. Yusuf Kala apa? SBY. SBY.
SBY waktu Gunung Kelut meledus juga tahun 2014 nanti ya sini ya. Nah dulu nganu barusan ini Bu situ Bu Gubernur Jawa Timur Kofifah kemarin diundang sama Pak Bianto waktu tugas di Punti daerah Punti. Daerah Nganjuk toh? Nganjuk. Nah, ndak mau ke sini, ndak berani. Akhirnya mengundurkan diri, tidak berani ke rumahnya Pak Bianto. Seperti itu nah, ya. Jadi bukan langkai, sekedar mitos ya. Kali. Oh gitu ya. Langkah kali. Terus ceritanya itu Gunung Kelut meletus itu sebenarnya menyerang ya. Bener Gus? Apa? Gunung Kelut meletus itu menyerang atau mencari Putri Kediri berarti ya? Ya. Banjirnya itu Gus? Semuanya itu nganu di cerai-cerai di Incem, sa anak putune Putri Kediri, nganu wong Kediri mau di jeranganu dikutuk lah, dikutuk ya, diancam, dikasih bencana banjir itu ya. Jadi kalau banjir itu dilihat dari kacamata apa ya spiritual, itu sebenarnya katanya bukan anu ya, bukan banjir atau lahar ya. Katanya ada yang bilang ada itu adalah pasukan atau apa pasukan, gitu ya. Pasukan, ya. Bener gak sih? Pasukan ada tiga ya, yang pasukan di selo adalah watu ya, banyu sama pasir. Oh tiga itu pasukannya ya, pasukannya berarti itu punyanya yang tadi Mahesasura, Lembusura, Jatasura. Nah ini Jatasura kuwi sing watu, sing Lembusura kuwi sing pasir ya, sing Mahesasura kuwi sing api ya. Oh gitu, api. Terus anu Gus, mitosnya yang sampai detik ini yang meletus yang mana dulu Gus? Lembusura. Mahesasura ya. Terus berarti yang Jatasura sama Lembusura belum? Belum, enggak menangi. Kita enggak menangi berarti gak ya? Menangi. Oh gitu. Entah kapan. Berarti nunggu kiamat paling ya. Heeh, kelut. Oh gitu. Jadi sebenarnya dari ketiga kesatria tadi yang meletus itu hanya satu ya sebenarnya sampai dari dulu sampai sekarang ya. Lah Gunung Kelut itu punya sekutu yang namanya Krakatau. Oh Krakatau. Sampai meletus ini sama akar sama pucuk is lotong. Oh gitu ya. Nah, mungkane derane dhisik iso pecah Sumatera karo Jawa iso pecah gara-gara Krakatau. Krakatau purba ya. Krakatau. Mulane sampai sekarang penghuninya Mbah Nawawi bahkan kaulo kabeh sing ndak pernah curang anu ndak pernah nipu ndak pernah ngapusi. Hanya empat. Apa Gus? Siapa Gus? Air, bumi, geni sama tanah. Tanah. Anu kuwi opo kuwi ngarane? Api. Api. Yeah. Berarti berapa? Empat elemen. Nggih. Yeah. Oh gitu ya. Terus cerita lagi Gus yang tentang lagi. Gunung Kelut Gus yang belum ceritakan Gus. Gunung Kelut itu katanya tapi konon ya, tapi ya percaya nggak percaya Gunung Kelut itu mengandung banyak misteri. Jadi tidak bisa diterangkan dengan logika ya, banyak sisi gaibnya. Kalau menurut kacamata Gus Odik, Gunung Kelut itu seperti apa Gus? Gunung Kelut itu seperti kalau nah, kalau sing gengan itu lah buat nah, memeras santan. Kalau apa enak Gunung Kelut kan di sini licin, tidak tahu kan nguding ini. Banyak orang hilang Gunung Kelut tuh gimana ceritanya Gus? Kalau berarti ya curangan itu melanggar. Melanggar. Melanggar aturan. Ya kayak seperti kemarin 2014. Ya. Ah, meletusnya Gunung Kelut dicero sing istilahnya urung di restui sama yang namanya penghuninya Lembusura cari pasir sebanyak-banyaknya, akhirnya dari sana disuruh kembalikan. Ini sini Surabaya ngusui pasir di arahnya Surabaya teko kono dipribani. Nah, dikunggane daerah-daerah ini yo waras. Sampai seperti nah, itu sampai. Ya
Kesurupan berarti? Yes, urat mau kesurupan ya, bahkan meninggal itu yang nganu benak ne atap atap kayak rumah pasir-pasir di genteng-genteng. Ah. Banyak yang tuh banget kemarin. Iya betul. Banyak yang meninggal. Berarti tadi yang orang hilang kalap berarti itu tidak semua orang ya, terus sama ke Gunung Kelut itu hilang gimana itu berarti pasti seorang itu pasti telah melanggar aturan yang ada di Gunung Kelut ya. Betul. Terus mitos banyak cerita orang yang bertapa di Gunung Kelut itu gimana Gus? Apa? Orang yang bertapa di Gunung Kelut itu ada Gus? Wah ada lah. Ada lah, kamu pengen tahu ya tanya sama Mbak Ronggo. Mbak Ronggo itu juru kuncinya Gunung Kelut. Iya. Nah itu namanya Mbak Ronggo. Mbak Ronggo. Karo sejarah dusun Karangdinoyo maupun dusun Jati Pelanda. Jati Pelanda itu kan ada jati. Jati ini kan jati, artinya ngejak sing hati-hati mergo enak peh karo landa. Wit-wit peh niku kan wite pahit. Landa itu berhubung kuwi colonganu sinjogo. Beda karo Karangdinoyo. Karangdinoyo kuwi dhisik pengawan apa penggawane G30 SPKI entek ning daerah Karangdinoyo enek kepung kuwi dikepung sak wilayah Kecamatan Kepung. Kepung. Lestari isone Lestari urga ya ning dusun Lestari kuwi diarani apa? Diarani weh loh jinawe peh bidaden lancak sugenge lancak warasi dusun Lestari. Apa tumun saiki nganu Lestari ngantek kelaparan kayu sing dhisik. Masih nggone pasir jane panggah subur. Diarani loh jinawe kuwi kan jan tanah sing ampuh terus pasir ngopas-ngopas lek ngisir awe dhewe golek pangan jati pelandak kuwi peh kuwi pahit awe dhewe kuwi pahit iki kon kikit pelandak terus landak kuwi awe dhewe sifate sing rine licip awe dhewe terus ngedopi sing derer pahit getir ayo disanggo bareng-bareng akhirnya awe dhewe bermuji iso ndang penake ya dirani durus Lestari. Iya. Nanti gitu ceritanya. Ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi sama Gus Sodik ya. Untuk video kali ini cukup ya, biar penasaran. Nanti ketemu lagi di next video. Nanti yang suka silakan di like, komen, share, dan mungkin tentunya subscribe supaya kita lebih sergap lagi ngontennya. Oke? Oke, Mas. Eh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi sih, no. Bismillahirrahmanirrahim. Petang-petang lama itu, mulut bunyi kencang, matunya lemas.